Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial fingerstyle lagu dari Bruno Mars yang judulnya Telkom Do The Moon. Untuk yang pertama kita main dari C seperti ini. Pertama kita petik senar kedua sama senar kelima, kita petik bareng. Kemudian kita petik senar ketiga. Setelah itu kita petik senar kedua ini kayak gini. Kita petik, kita tekan, terus kita lepas, petik lagi, tekan lagi, lepas, kita petik, terus tekan lagi sampai gini ya, kayak gitu ya. Setelah itu kita petik senar pertama, jadi kayak gini kalau digabung. Gitu ya. Setelah itu kayak gini, kita petik senar kedua tanpa kita tekan. Kemudian kita petik lagi senar kedua sama senar keenam, jadi gini. Kemudian petik lagi senar kedua, terus kita tekan senar kedua hertz utama, jadi kayak gini ya. Gitu ya, jadi kayak gini. Seperti itu. Terus kayak gini. Kita tekan senar kedua fret ketiga, kita petik senar ketiga. Kemudian kita tekan senar kedua fret ketiga, kita petik bareng sama senar kelima, jadi gini. 3, 2 sama 5. Setelah itu pindah ke senar kedua fret pertama, gitu ya. Terus pindah ke senar ketiga lagi, jadi gini ya. Setelah itu pindah ke G ini, kita petik senar ketiga sama keenam, kita petik bareng, gitu ya. Setelah itu pindah ke F begini, kita tekan senar kedua fret ketiga, kita petik sama senar keempat kayak gini. Jadi pertama kita petik senar ketiga dulu, terus senar kedua fret ketiga sama senar keempat, jadi gini. Setelah itu pindah ke senar kedua fret pertama, terus pindah ke senar ketiga lagi, jadi gini ya. Gitu ya. Terus diulangi lagi kayak gini. Diulangin ya. Ya untuk di sini kita petik senar 3, 4, 3, 4, 3, jadi gini. Gitu ya. Terus pindah ke D minor. Kita petik senar ketiga sama keempat, kita petik bareng. Kemudian senar pertama, terus senar pertama lagi, dilepas. Gitu ya, jadi gini. Terus senar kedua, fret ketiga. Terus senar kedua tanpa kita tekan, jadi gini ya. Setelah itu pindah ke G, kita petik senar keenam, terus senar kedua lagi, jadi gini. Terus kita tekan senar kedua fret pertama, jadi gini. Pindah ke senar kedua fret ketiga, gitu ya. Terus pindah ke senar ketiga fret kedua, kita petik senar ketiga, kemudian keempat, gitu ya, jadi gini. Gitu ya. Terus lanjut kayak gini. Kita petik senar ketiga, kemudian senar pertama tanpa kita tekan. Kemudian senar kedua fret ketiga, senar kedua fret pertama, jadi gini ya. Terus pindah ke G, kita petik senar kedua tanpa kita tekan, kemudian ke 6, gitu ya. Terus kita pindah ke F seperti ini. Pertama kita petik senar ketiga ini, perlu ditekan ya, jadi kita petik dulu, terus kita tekan senar ketiga fret kedua, terus kita petik senar kedua tanpa kita tekan, terus kita tekan senar kedua fret pertama, jadi gini ya. Terus kita petik lagi senar ketiga, gitu ya, jadi gini. Terus kita tekan senar ke satu fret ketiga, kita petik bareng sama senar keempat, kita petik bareng, kemudian kita petik senar keempat. Setelah itu slap sambil metik senar pertama, fret ketiga, jadi gini. Gitu ya, jadi gini. Terus kita pindah ke G, kita tekan senar ke satu fret pertama,
kita petik sama senar ke-6 ya, kita petik bareng. Kemudian kita petik senar ke-1 fret ke-3. Setelah itu kita slap sambil memetik senar pertama fret ke-1. Jadi gini. Gitu ya. Itu. Setelah itu pindah ke minor. Kita petik senar ke-1 sama ke-5, kita petik bareng. Kemudian kita petik senar ke-5, kemudian slap jadi gini. Gitu ya. Terus diulangi lagi ke F seperti ini. Masih sama ya. Setelah itu pindah F seperti ini. Kemudian ke G. Yang pertama, di kunci F ini kita petik senar pertama tanpa kita tekan. Kemudian kita tekan senar pertama ini. Kita petik sama senar ke-4. Jadi kayak gini. Terus kita petik lagi senar pertama tanpa kita tekan. Terus tekan lagi. Setelah itu slap. Jadi kayak gini. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita petik lagi senar pertama tanpa kita tekan. Setelah itu pindah ke G. Kita tekan senar ke-1 fret pertama ini. Kita petik sama senar ke-6. Kita petik bareng gini. Setelah kita petik, terus kita lepas senar pertama ini. Gitu ya. Pindah ke senar ke-2 fret ke-3. Setelah itu slap jadi gini. Gitu ya. Setelah itu pindah ke C gini. Di C kita petik senar pertama sama ke-5. Kita petik bareng. Kemudian senar ke-1 aja. Setelah itu ke senar ke-1 fret ke-3 aja nih kayak gini. Setelah itu slap jadi gini ya. Setelah itu kita petik lagi senar ke-1 fret ke-3. Set ke fret ke-5 gini. Dibarengin sama bass ke-5 kayak gini. Gitu ya. Terus pindah ke F lagi seperti ini. Jadi pertama kita petik senar ke-1 tanpa kita tekan kayak gini. Setelah itu kita tekan senar ke-2 fret ke-3, kita petik bareng sama senar ke-4. Jadi gini. Setelah kita tekan senar ke-2 fret ke-3 ini terus lepas gini. Sampai bunyi kayak gini ya. Gitu ya. Terus petik senar ke-3. Saya itu slap gini ya. Kemudian kita petik senar ke-3, ke-4, 3 gitu ya. Gitu ya. Setelah itu gini. Kita petik senar pertama tanpa kita tekan, kemudian kita tekan senar ke-2 fret ke-1 jadi gini. Setelah itu pindah ke G, kita tekan senar ke-2 fret ke-3 sama senar ke-6. Gitu ya. Jadi petik lagi senar pertama. Kemudian senar ke-2, fret ke-3. Pindah ke senar ke-2, fret pertama. Terus senar ke-2. Setelah itu ke minor. Kita petik senar ke-2 sama ke-5. Kemudian 3, jadi gini. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten saya seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next time.